Sama-sama Oke. teman-teman. Hari ini sama-sama teman-teman, hari ini judul cerita berita lucuan sambat ini adalah Sungguh Sangat Sulit. Sambat ke-13. 25 September. Niang Muang 21 tahun. Hari pertama sekolah berat bagi Niang, sangat-sangat sulit. Gadis berusia 9 tahun itu tiba di Amerika Serikat sebulan sebelumnya dari tanah airnya di Myanmar. Nah, orang tuanya pengungsi, dia tidak tahu bahasa Inggris, dan dia tidak punya teman. Lebih buruk lagi, tahun ajaran telah dimulai sejak lama, dan hari pertama sekolahnya di bulan November. Halo, siapa namamu? Seorang gadis bertanya. Kalanya, Niang menggelengkan kepalanya. Tidak, katanya. Oh, kata gadis itu bingung. Dari mana kau berasal? Niang menggelengkan kepalanya lagi. Tidak, katanya. Kemudian seorang anak laki-laki mendatangi. Hai, siapa namamu? Dia bertanya. Tidak, kata Niang sambil menggelengkan kepalanya. Anak laki-laki itu tidak mengerti. Dari mana kau berasal? Dia berkata, tidak, kata Niang. Mengguncangnya kepala lagi. Niang tidak berusaha bersikap kasar. Dia hanya tidak mengerti apa yang diminta anak-anak karena dia tidak tahu bahasa Inggris. Dia duduk dengan tenang sepanjang pagi di kelas. Saat makan siang, dia mengikuti anak-anak lainnya ke kafetaria. 25 siswa kelas 4 selalu duduk bersama di meja yang telah ditentukan. Guru mengawasi untuk memastikan mereka berperilaku. Yang melihat makanan yang disajikan di kafetaria, keju nacho, dan suwiran daging, pizza kecil, chicken nugget. Makanan itu sangat aneh baginya. Dia terbiasa makan daun sawi, daun kentang, selada, air, kacang merah, dan lentil jeruk. Setelah mencicipi makanan aneh itu, dia kembali ke kelas dan duduk dengan tenang sampai sekolah berakhir. Untuk hari itu, di rumah, dia berdoa kepada Tuhan, memohon bantuannya. Ya Tuhan, tolong bantu saya bertahan untuk hari selanjutnya di sekolah, katanya. Bantu aku agar tidak mendapat masalah dengan guru. Jaga aku saat berjalan ke sekolah, amin. Banyak hal di sekolah yang membingungkan. Yang dia tidak tahu di mana itu. Dan dia tidak bisa menanyakan arah karena dia tidak bisa berbahasa Inggris. Saat guru memberinya tes pilihan ganda, dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak bisa memahami pertanyaannya, dan dia tidak tahu bagaimana mengisi jawabnya. Dia secara acak melingkari jawaban. Terkadang guru marah, beberapa anak mulai berbicara pada saat yang sama, dan kebisingan semakin keras di dalam kelas. Guru tidak suka itu. Diam semuanya. Dia akan membentak anak-anak dan akan terdiam. Sejenak tetapi kemudian lupa pembicaraan itu akan menjadi keras lagi. Diam, guru berteriak. Sekali lagi ruangan itu sunyi untuk beberapa saat, tetapi kemudian pembicaraan akan dimulai. Guru tidak tahan lagi. Semua orang sedang makan siang. Tanpa suara kecuali Niang, dia berteriak. Kelas akan menjadi sangat sunyi. Cuman itu berarti tidak ada yang bisa berbicara saat makan siang di kafetaria. Kecuali Niang. Yang menyadari bahwa guru bersikap baik kepadanya karena dia tidak pernah berbicara di kelas. Dia memutuskan bahwa akan lebih baik diam sepanjang waktu daripada dimarahi oleh guru. Di rumah, dia sangat cemas. Berdoa setiap hari,
Ya Tuhan, tolong bantu saya bertahan di sekolah satu hari lagi. Bantu aku agar tidak kena masalah dengan guru. Dan juga agar aku tetap aman saat berjalan ke sekolah. Kelas 4 berat bagi Niang. Tapi kelas 5 lebih baik. Dia tahu jalannya di sekitar sekolah. Jadi dia tidak perlu menanyakan arah. Dia mulai belajar bahasa Inggris dan berteman. Siapa namamu? Seorang gadis bertanya. Namaku Niang, jawabnya. Dengan senyum malu-malu, dia mengerti pertanyaannya. Oh, dari mana asalmu? Kata gadis itu. Saya dari Burma, yang juga disebut Myanmar. Myanmar, kata Niang. Gadis itu menganggukkan kepalanya. Dia telah mendengar tentang negara itu. Beberapa anak pengungsi lainnya dan Myanmar juga belajar di sekolah mereka. Oh, juga belajar di sekolah mereka. Oh, oke, katanya. Apakah kamu mau bermain? Yang merasa senang. Dia mulai menyesuaikan diri. Dia bahkan merasa lebih bahagia di kelas 7. Dia dapat pindah ke sekolah umum ke sekolah Masehi Advent. Hari ke-7. Berkat uang dari persembahan sahabat ke-13 untuk membantu para pengungsi di Amerika Serikat dan Kanada, dia senang belajar dengan guru yang baik yang tidak pernah berteriak. Dia berterima kasih kepada Tuhan dalam dua hati harinya. Ya Tuhan, terima kasih banyak karena telah membantu saya mempelajari bahasa baru ini dan merawat saya, membantu saya serta membantu kami mengatasi kesulitan sedikit demi sedikit, doanya. Baginya dari persembahan sahabat ke-13 triwulan ini, anak-anak membantu lebih banyak anak-anak pengungsi seperti ini yang belajar di sekolah Advent. Terima kasih yang telah merencanakan persembahan yang murah hati. Alejandro MC Chensei.